Nine Star Hegemon Body Art Season 440, Senyum Tidak Senyum Kakak Long Chen, kamu terlihat sangat bagus dengan jubah barumu. Bagaimana kalau aku menyisir rambutmu untukmu? Little Hair senang melihat Long Chen melepas jubah lamanya dan mengenakan yang baru. Dia tampak gagah dan luar biasa tampan. Jubah Long Chen semuanya dibuat secara pribadi oleh kekasihnya, dan dia sangat menghargainya. Setiap kali dia bertarung, dia akan selalu menggantinya, takut itu akan robek. Tapi kadang-kadang, Pertempuran akan datang terlalu tiba-tiba, dan dia tidak punya waktu untuk mengganti jubahnya. Jubahnya akan robek di beberapa tempat, dan setelah sekian lama, jubahnya akan menjadi tua. Kali ini, Long Chen berganti jubah baru untuk mengubah suasana hatinya. Kembali ke Akademi Surga, melonjak dapat dihitung sebagai pulang ke rumah dalam kemuliaan. Dia harus merapikan dirinya. "Kamu tahu cara menyisir rambutku?" Long Chen terkejut. "Tentu saja, di sini saya akan mencoba." Little hair terkikik. Dia menyuruh Long Chen duduk dan melepaskan ikatan rambutnya dengan sungguh-sungguh menyisir rambutnya. Tindakannya sebenarnya cukup meyakinkan. Kakak Long Chen, ketika aku masih sedikit lebih muda dan bisa berubah menjadi manusia, ibuku sering menyisir rambutku untukku, kata Little Hair dengan percaya diri. Itu mendengar itu, hati Long Chen menjadi dingin. Firasat yang sangat buruk muncul di hatinya, tapi melihat betapa bersemangatnya dia, dia tidak bisa menolak pada akhirnya. Dia mengatupkan giginya dan menutup matanya. Selesai. Little Hair dengan bersemangat bertepuk tangan dan berlari di depan Long Chen. Melihat karya seninya, dia dipenuhi dengan kebanggaan. Long Chen melihat ke cermin dan hampir menangis. Rambut hitam panjangnya telah dikepang menjadi tumpukan kepangan tipis. Jika itu hanya setumpuk kepang, itu akan menjadi satu hal, tapi ada dua kepang di kepalanya. Itu adalah sesuatu yang hanya akan dikenakan oleh perempuan dan itu hanya cocok untuk rambut pendek. Tapi rambut Long Chen tebal dan keras. Kepang dua kaki panjangnya benar-benar terlihat seperti dua tanduk kambing. Melihat penampilannya di cermin, Long Chen hampir menangis. Bagaimana dia bisa tampil di depan umum dengan penampilan seperti ini? Bukankah dia akan ditertawakan sampai mati? Apa, Kakak Long Chen? Apakah kamu tidak menyukainya? Melihat ini, senyum gembira Little He memudar. Dia bingung harus berbuat apa. Melihatnya seperti ini, Long Chen buru-buru mengeluarkan senyuman. Senyum itu bahkan lebih buruk daripada tangisan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketika aku masih sangat muda, aku juga menata rambutku seperti ini. Gaya rambut ini membuatku merasa seperti anak kecil lagi. Apalagi yang bisa dia katakan. Long Chen merasa pahit di dalam, tetapi dia juga tidak ingin mengecewakannya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menerima. Little Hair naif dan berpikir bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia terkikik, jelas sangat puas dengan keahliannya. Long Chen tidak punya pilihan selain memaksakan senyum dan menariknya pergi. Long Chen merasa lega bahwa dia telah meninggalkan Akademi Langit Melonjak. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan berani keluar dan melihat orang. Kakak Long Chen, kepangmu terlihat sangat kuat. Kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi, kata Little Hair dengan iri. Long Chen terdiam. Jika dia tidak tahu Little Hair begitu naif, dia pasti akan mengira dia menertawakannya. Lalu, bagaimana kalau aku membantumu mengepang rambutmu seperti ini? Long Chen tiba-tiba memiliki pikiran jahat. Bagus sekali, terima kasih, Kakak Long Chen. Kepang kita harus persis sama, kata Little Hair sambil duduk di pangkuan Long Chen, membiarkannya membantunya mengepang rambutnya. Pada saat itu, Long Chen merasa sedikit menyesal. Dia merasa seharusnya dia tidak melakukan ini padanya, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan padanya bahwa kepangan semacam ini tidak terlihat bagus. Itu akan melukai perasaannya pada akhirnya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan membantunya mengepang rambutnya. Sebagai seorang pria, dia benar-benar tidak bisa melakukan pekerjaan rumit seperti ini sebaik Little Hair. Dia menyibukkan diri untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhasil melakukan pekerjaan yang layak. Namun, ketika Little Hair melihat dirinya di cermin, matanya dipenuhi kepuasan. Hanya setelah Long Chen selesai mengepang rambutnya, dia menyadari bahwa hal-hal indah itu indah secara alami. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak bisa mengubah kecantikan mereka. Dengan gaya rambut seperti ini, Little Hair tampil semakin hidup dan cantik. Penampilannya yang tenang mengandung sedikit kesenangan. Ketika dia tersenyum pada Long Chen, dia merasa hatinya akan meleleh. Little Hair mendekatkan wajahnya ke Long Chen, melihat gaya rambut identik mereka di cermin. Keduanya tiba-tiba saling memandang dan tertawa. Pada saat itu, Long Chen tidak merasa gaya rambutnya jelek; sebaliknya, dia merasa itu sangat menarik. Setelah mengubah gaya rambutnya, sepertinya suasana hatinya telah berubah. Sepertinya dia telah kembali ke masa muda yang riang, dan riang itu. Kakak Long Chen, ayo pergi! Gadis kecil itu menarik tangan Long Chen dengan penuh semangat. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Ayo pergi! Aku akan membiarkan orang-orang di dunia ini melihat gaya rambut Master Long San yang tak tertandingi." Long Chen tertawa. Begitu saja, dia menarik Little Hair menuju kota kuno. Begitu mereka mendekati kota kuno, mereka berdua melihat makhluk hidup mengenakan segala jenis pakaian. Dengan segala jenis gaya rambut yang aneh dan segala macam simbol aneh di tubuh mereka, ini berada di luar wilayah Akademi Ling Xiao. Di dalam wilayah Akademi Ling Xiao, orang luar tidak diizinkan masuk, tapi sekarang mereka berada di luar, bahkan Long Chen terpesona oleh pemandangan itu. Long Chen melihat beberapa orang kurus dengan kepala besar yang bahkan lebih besar dari tubuh mereka, yang lainnya ditutupi bulu tetapi memiliki ekor seperti ular. Ada juga seorang wanita cantik dengan empat tangan. Dia juga melihat bola bundar menggelinding melewati mereka. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa bola ini sebenarnya adalah baju besi makhluk hidup. Ada tentakel di armor yang mendorong bola ke depan. Wah, sangat menyenangkan! Mata Little Hair membelalak saat dia melihat makhluk hidup itu. Berdengung, makhluk hidup itu baru saja melewati mereka berdua ketika teriakan Little Hair terdengar. Krune pada makhluk hidup tiba-tiba melonjak, dan dua mata tajam muncul. Little Hair melompat ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Long Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa bola yang terlihat imut ini akan menjadi sangat ganas. Matanya sangat menakutkan. Manusia rendahan, tutup mulutmu. Mulutmu sama dengan karaktermu, menjijikkan. Makhluk bulat itu berteriak dengan dingin. Long Chen mengerutkan kening. Makhluk hidup ini sebenarnya sangat sombong di wilayah umat manusia, secara terbuka menghina umat manusia. Siapa orang yang memanjakan mereka? Kemari. Long Chen melengkungkan jarinya pada makhluk hidup itu. Berat, apakah kamu mencari kematian? Suara makhluk hidup menjadi dingin di hadapan provokasi Long Chen. Pada saat yang sama, aura mengamuk meletus. Itu sebenarnya adalah peninggian surgawi. Suara mendesing. Begitu melepaskan auranya, ia menyerbu ke arah Long Chen dan Little Hair. Ledakan. Dengan ledakan keras, makhluk berbentuk bola itu mengeluarkan jeritan sengsara. Bab 4392. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Makhluk hidup itu menjerit ketakutan. Tubuhnya terus berubah bentuk saat Long Chen menghancurkannya. Sepertinya itu akan meledak kapan saja. Seorang Empirean yang lemah berani bersikap sombong di depanku. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Long Chen terus menghancurkan makhluk hidup itu. Bentuk kehidupan memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi di depan kekuatan absolut Long Chen, ia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Jangan injak aku, Kakek Long San, aku serahkan. Tolong selamatkan aku, kamu kakekku. Oke, jangan menginjaknya lagi. Jika Anda menginjaknya lagi, itu akan meledak. Bola bundar itu diinjak-injak dan memohon dengan getir. Kamu menakuti adik perempuanku, minta maaf padanya. Kata Long Chen dengan dingin, "Adik perempuan, maafkan aku. Itu salahku karena menakutimu. Aku bodoh dan aku pantas mati. Aku akan minta maaf padamu. Maafkan aku, memohon makhluk hidup itu." Tidak pernah terbayangkan bahwa bocah cilik di tahap surga pertama di dunia Raja Dunia ini akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Itu hanya bisa dihancurkan. Jika tahu ini akan terjadi, itu tidak akan berani memprovokasi Long Chen. Sekarang, nyawanya ada di tangan Long Chen. Ia tidak bisa berteriak minta tolong. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah dia sendirian. Dia bahkan tidak memiliki klan sendiri di sisinya. Dia bahkan tidak memiliki siapapun untuk meminta bantuan. Aku tidak akan menerima permintaan maafmu. Kamu terlihat sangat imut, tapi kamu sangat galak. Kamu bahkan menggunakan kata-kata untuk menyakiti kakak laki-laki Long Chen. Aku tidak bisa menerimanya. Little hair cemberut, jelas masih marah. Dia tidak marah karena makhluk hidup itu telah mengutuknya, tetapi karena dia telah menghina umat manusia. Dia bukan manusia, tapi itu setara dengan mengutuk Long Chen. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Leluhur, saya salah. Saya memiliki mata, tetapi tidak dapat melihat. Seharusnya saya tidak menyinggung perasaan Anda. Saya hanya meminta agar Anda tidak membunuh saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, mohon makhluk hidup itu. Itu benar-benar takut. Kekuatan Long Chen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu telah memikirkan banyak cara untuk melakukan serangan balik, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk berhasil. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu bisa membuat adik perempuanku bahagia, aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak bisa, kamu bisa bereinkarnasi dengan damai. Makhluk berbentuk bola itu sangat gembira saat hendak melarikan diri. Tiba-tiba, ia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. "Bodoh sekali! Kamu masih ingin lari. Jika kamu memiliki pikiran itu lagi, kamu bisa mati saja!" Cibir Long Chen. Makhluk hidup itu ngeri menemukan bahwa Long Chen diam-diam telah menempatkan tanda spiritual di atasnya. Tidak peduli apa yang dipikirkannya, itu tidak bisa lepas dari akal sehat Long Chen. Selama Long Chen menginginkannya, itu akan mati. Dengan itu, Makhluk berbentuk bola itu menjadi patuh dan berguling sampai ke derek kecil. Tubuhnya membuat segala macam ekspresi untuk menyenangkan bangau kecil. Pada akhirnya, bangau kecil tidak memiliki banyak pengalaman dengan dunia, dan dia terhibur oleh beberapa tindakan makhluk berbentuk bola itu. Melihat itu, makhluk berbentuk bola itu menghela nafas lega dan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan burung bangau kecil. Di tengah tawa kecil hair yang seperti lonceng, makhluk berbentuk bola itu benar-benar mengangkat hair kecil. Di tengah teriakan kaget hair kecil, bola berbentuk menggelinding di sana-sini, membawa hair kecil bola balik. Kecepatannya sangat cepat, tapi stabil. Bango kecil berteriak kegirangan. Makhluk berbentuk bola itu menggelinding dalam lingkaran besar bersamanya sebelum kembali. Kemudian memandang Long Chen dengan menyedihkan, artinya, apakah Anda puas? Baiklah, hidupmu terselamatkan. Bermainlah dengan adik perempuanku selama beberapa hari, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana mungkin Long Chen tidak mengerti? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, makhluk berbentuk bola itu sangat senang. Nyawanya terselamatkan, itu lebih penting dari apapun. Kakak Long Chen, bagaimana kalau kamu melepaskannya? Aku tidak akan marah lagi. Melihat bahwa makhluk berbentuk bola itu agak menyedihkan, hati Long Chen yang baik hati meluap, baru saja melupakan sisi kebenciannya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Makhluk berbentuk bola itu segera mengucapkan terima kasih kepada bangau kecil berulang kali. Oh! Long Chen sengaja mengeluarkan suara, dan dia bahkan mengeluarkan kata-katanya. Makhluk berbentuk bola itu segera bergidik, tetapi ia bereaksi dengan cepat dan buru-buru berkata, "Benar, aku sangat berterima kasih padamu, tapi bisa bermain denganmu adalah kehormatanku, restuku, anugerah surga. Aku mohon, jangan biarkan aku meninggalkanmu sepagi ini. Dengan begitu, aku akan sedih, aku akan menyesal, dan menyalahkan diriku sendiri. Baiklah, baiklah, itu saja." Long Chen buru-buru memotong sentimen makhluk berbentuk bola itu. Kata-kata itu membuatnya merinding. Kata-kata makhluk berbentuk bola itu mungkin hanya bisa membodohi Little Hair yang murni dan polos. Little Hair benar-benar menganggapnya serius dan sangat bahagia. Makhluk berbentuk bola itu menggendongnya dan berguling-guling bersenang-senang. Selama dia melihatnya bahagia, Long Chen merasa nyaman. Saat mereka berdua mendekati kota, mereka melihat semakin banyak makhluk hidup. Sebaliknya, hanya ada sedikit manusia. Kota kuno ini praktis telah menjadi dunia ras lain. Banyak manusia membungkuk kepada mereka dengan hormat. Beberapa orang dengan penuh semangat memanggil mereka, tetapi mereka tanpa ampun dikutuk oleh ras lain. Namun, orang-orang ini tampaknya tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, mereka memanggil lebih banyak ahli dari luar. Manusia-manusia ini menjual beberapa spesialisasi mereka kepada orang luar atau meminta mereka untuk mengambilnya. Beberapa bahkan memohon tanpa malu-malu, kadang-kadang mereka bahkan dipukuli. Melihat ini, Long Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Meskipun kota ini tidak bisa dianggap berkembang, kota ini berdekatan dengan Akademi Lingqiao. Itu bisa dianggap sebagai kota kuno menengah dengan sejarah yang dalam. Long Chen pernah ke sini sebelumnya. Saat itu, kota sedang ramai dengan aktivitas. Jalan-jalan dipenuhi dengan toko-toko dan ada aliran ahli yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, ada ahli dari ras lain di mana-mana. Kota itu seperti berganti pemilik. Perasaan asing dan kehilangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Long Chen itu seperti laut telah berubah menjadi ladang murbei. Little Hair tertawa bahagia, tetapi ketika dia melihat ekspresinya, dia membuang senyumnya. Dia memegang tangannya dan dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, Kakak Long Chen, ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Tidak, hanya saja aku sudah lama tidak keluar untuk bermain." Aku tidak terbiasa. Long Chen menggelengkan kepalanya, mengambil napas dalam-dalam. Dia mengesampingkan emosinya yang rumit dan menariknya ke pusat kota. Begitu mereka mencapai pusat kota, mereka melihat semakin banyak ahli manusia. Toko-toko di sepanjang jalan semuanya dijalankan oleh manusia. Semua jenis suara menjajakan terdengar. Ada banyak pakar dari ras lain di sini, dan mereka sangat tertarik dengan hal-hal tentang ras manusia. Adegan itu sangat hidup, dan ada banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Semuanya baru baginya, jadi dia menarik Long Chen ke kerumunan. Akibatnya, begitu mereka memasuki sebuah toko, embusan angin bertiup ke arah mereka, disusul raungan dahsyat. Manusia terkutuk, kamu berani menyinggung ras feather yang perkasa. Fiuh! Setelah itu, sesosok terbang keluar seperti bintang jatuh, menabrak Long Chen dan dia, menyebabkan dia menjerit ketakutan. Bab 4393 Suara mendesing Little Hair menjerit kaget dan buru-buru mundur. Itu bukan karena dia mundur, tapi karena makhluk hidup di bawahnya menariknya ke belakang untuk mencegahnya terluka. Pada awalnya, makhluk hidup itu sangat muak menjadi hewan peliharaan seseorang. Tapi dengan cepat menyadari bahwa ada aura aneh yang datang dari Hair kecil. Itu sebenarnya bisa melonggarkan kemacetan yang telah terjebak selama bertahun-tahun. Cukup pintar untuk memperhatikan bahwa setiap kali Hair kecil senang, dia akan melepaskan kabut abadi pelangi. Kabut itu akan menyebabkan hambatannya mengendur lebih cepat. Pada saat itu, tidak terasa sedikit pun rasa jijik. Sebaliknya, itu sangat menyenangkan. Jadi itu yang terbaik untuk membuat si kecil hair bahagia. Jadi ketika seseorang terbang, itu adalah yang pertama mundur untuk melindungi hair kecil. Itu bisa melihat bahwa hair kecil tidak memiliki kekuatan membunuh. Adapun Long Chen, tidak peduli. Suara mendesing. Banyak orang menjerit kaget saat sosok itu bersiul di udara menuju Long Chen semua orang mengira tulang Long Chen akan patah atau bahkan hancur sampai mati. Long Chen mengulurkan tangan dan dengan mudah menangkap orang itu. Orang yang diusir juga merupakan kultivator raja dunia awal. Pada saat ini, wajahnya pucat dan dia jelas ketakutan setengah mati. Di dalam toko, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang tinggi dan kokoh dengan sayap di punggungnya. Kelompok pembangkit tenaga listrik ini memiliki ki dan darah yang kuat. Sekilas, Orang bisa tahu bahwa mereka berasal dari klan monster. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Baru sekarang, orang itu bereaksi dan buru-buru berterima kasih kepada Long Chen. "Berat, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain?" Salah satu pakar ras Feder memelototi Long Chen dengan dingin. "Maaf, maaf, ini semua salah paham. Harap tenang, orang tua ini akan meminta maaf padamu. Dia baru dan tidak tahu aturan, jadi tolong maafkan dia." Zhang Chao, datang dan minta maaf kepada mereka. Jika mereka tidak menunjukkan belas kasihan, Anda sudah mati. Pada saat ini, ahli immortal setengah langkah keluar dari toko. Dia mengangguk dan meminta maaf kepada para ahli ras Feder. Jika di masa lalu, kemunculan ahli immortal setengah langkah di Ming Haotian akan menjadi hal yang sangat mengejutkan. Tapi sekarang, dengan masuknya ke kekacauan primal, banyak orang menyambut baik kesempatan ini. Banyak monster tua yang bersembunyi di pengasingan memanfaatkan kesempatan ini dan maju ke alam immortal setengah langkah. Namun, ahli immortal setengah langkah bukanlah apa-apa di Surga Ning. Tapi di Surga Minghao, dengan pembukaan 18 dunia, ahli immortal setengah langkah sebanyak pasir Gangga. Itulah mengapa sesepuh ini tidak berani memandang rendah orang lain hanya karena alam kultivasinya. Di depan raja dunia Ras Bulu, dia selalu membungkuk. Sekarang Ekspresinya tegas saat dia melihat orang bernama Zhang Chao di depan Long Chen, memberinya pandangan penuh arti. Jelas, dia tidak ingin memprovokasi para pakar ras Feder ini. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Zhang Chao telah dianiaya. Tapi dia berharap Zhang Chao bisa menelan amarah ini. Lagi pula, ada banyak makhluk hidup yang tidak bisa mereka provokasi. Mereka hanya bertingkah tanpa malu. Bagaimana kamu bisa membeli pil setelah memakannya? Sekarang setelah mereka memakan pilnya, mereka tidak mau membayar. Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa kami menjual pil palsu dan ingin kami meminta maaf kepada mereka. Itu tak tertahankan. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan meminta maaf kepada bajingan ini. Suara Zhang Chao tercekat oleh isak tangis. Dia jelas telah sangat dirugikan, tapi ekspresi penjaga toko itu berubah. Zhang Chao telah melanggar tabu dengan menyebut mereka bajingan. Bajingan, kamu berani membalas? Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Prajurit Immortal setengah langkah sangat marah. Dia berlari menuju Zhang Chao dan hendak menyerang. Namun, prajurit perlombaan bulu mengambil tindakan terlebih dahulu. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku pelajaran. Biarkan aku yang melakukannya. Pakar Ras Feder mendengus. Sayapnya bergetar, dan cakarnya merobek udara, menebas tenggorokan Sang Ki Kidarahnya yang kuat meletus, dan niat membunuhnya melonjak. Dia ingin membunuh Zhang Chao dalam satu gerakan. Pakar ras bulu ini sangat kuat. Adapun Zhang Chao, dia hanyalah seorang pekerja di sebuah toko. Meskipun dia telah mencapai alam raja dunia, itu hanya karena dia telah tiba di era yang baik. Pakar ras federngeri menemukan bahwa dia telah dikunci di tempatnya. Dia tidak bisa bergerak. Dor. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Zhang Chao pasti sudah mati, sebuah tangan besar meraih cakar ahli ras bulu. Aura menakutkan dari cakar ahli ras Feder langsung menghilang. Pada saat itu, semua orang terkejut. Mereka memandang pemuda berjubah hitam dengan gaya rambut yang aneh ini. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang ahli yang menyembunyikan kekuatannya. Brad, kamu mencari kematian. Pakar ras terkejut sekaligus geram. Cakarnya sakit karena cengkeraman Long Chen, dan dia mencoba beberapa kali untuk melepaskan diri, tetapi dia tidak bisa. Kaca. Long Chen memutar tangannya dan tangisan sedih terdengar. Cakar ahli ras bulu dipatahkan secara paksa oleh Long Chen. Bajingan. Pakar ras feather lainnya sangat marah. Mereka meraung dan menyerang ke depan. Mengapa menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam? Tuan, biarkan aku yang melakukannya. Saat ini, makhluk hidup berbentuk bola itu justru berinisiatif untuk mengajak berkelahi. Kaca, kaca, kaca. Tepat pada saat ini, suara patah tulang terdengar. Tidak ada yang pernah melihat gerakan Long Chen sebelum lengan dan kaki para ahli ras feather semuanya patah. Teriakan sengsara terdengar tak henti-hentinya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bos toko, ahli immortal setengah langkah, pucat pasi. Hal ini terjadi di tokonya. Tampaknya tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu terkait. Kemasi barang-barangmu dan bubar. Pakar immortal setengah langkah menghela nafas dan pergi. Adapun pekerja lain di toko, mereka juga ketakutan. Melihat ahli ras yang tergeletak di tanah, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kamu benar-benar kejam. Jika kamu punya nyali, maka bunuh kami. Jika tidak, bahkan jika ras Feder mengejarmu sampai ke ujung dunia, kami akan memusnahkan sekte dan keluargamu. Tidak ada satupun dari kalian yang tersisa, kata pemimpin ahli ras Membunuhmu terlalu membosankan. Jika kita akan bermain, kita akan bermain sedikit lebih besar. Kembali dan kumpulkan orang-orangmu. Aku akan menunggumu di sini, kata Long Chen acuh tak acuh. Menghadapi ancaman mereka, Long Chen bahkan tidak bisa merasakan kemarahan. Mungkin dia akan marah jika diancam oleh monyet, tapi siapa yang serius dengan semut? "Apakah kamu berani membiarkan kami pergi?" dengus salah satu pakar Rasveder. "Kau mencoba memprovokasiku, betapa bodohnya." "Awalnya, saya akan membiarkan Anda pergi, tetapi karena Anda sangat pintar, saya akan memberi Anda hadiah." Ci, 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 Teriakan kaget terdengar saat Long Chen merobek sayap ahli ras feather. Darah langsung mewarnai toko itu menjadi merah. Kembalilah dan kumpulkan orang-orangmu. Aku akan memberimu waktu dua jam. Jika kamu tidak datang, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Enyahlah. Setelah mengatakan itu, Long Chen menendang ahli ras feather satu persatu, membuat mereka terbang. Ekspresi para ahli ras feather itu dipenuhi dengan kebencian. Kehilangan sayap mereka setara dengan melumpuhkan basis kultivasi mereka. Itu adalah penghinaan mutlak; mereka segera melarikan diri. Setelah mereka menghilang, toko-toko yang tak terhitung jumlahnya di jalan segera menutup pintunya. Pada saat itu, seluruh kota menjadi panik. Manusia terkutuk, kamu berani menggertak ras buluku. Long Chen baru saja meninggalkan toko dengan hair kecil ketika seorang ahli menyerbu. Setelah itu, sesosok melesat ke arah Long Chen, seperti bintang jatuh. Bab 4394. Itu adalah ahli raja dunia ekstrim ganda. Teriakan kaget terdengar, hanya dari aura orang ini, mereka bisa merasakan betapa kuatnya dia. Para ahli ras Feder sebelumnya hanya terpilih biasa, tetapi orang ini jauh lebih kuat dari mereka. Selain itu, orang ini sangat percaya diri. Begitu dia mendengar berita itu, dia langsung menyerang Long Chen. Kaca, ahaha. Sama seperti orang-orang berpikir bahwa mereka berdua akan bertarung, pandangan mereka kabur dan mereka mendengar tangisan sengsara ahli Ras Feder. Lengan dan kakinya semua robek. Cici. Darah terciprat saat sayap ahli Ras Bulu robek. Long Chen mengirimnya terbang dengan tendangan. Ketika orang-orang sadar kembali, mereka melihat bahwa Long Chen memegang sepasang sayap berdarah di tangannya. Dia dengan dingin menatap ahli Ras Feder. Enyahlah, cari orang terkuat di rasmu. Suara mendesing. Api muncul di tangan Long Chen, dan sayapnya langsung menyala, berubah menjadi debu. Betapa kejamnya! Teriakan kaget terdengar. Sayap ahli ras bulu bukan hanya simbol status mereka, tetapi juga sumber kekuatan mereka. Bagi Long Chen untuk merobek sayapnya dan menghancurkannya sama dengan melumpuhkan pilihan ekstrim ganda. Cederanya hebat, tapi penghinaannya bahkan lebih besar. Tunggu saja. Dual polarity supremes dari perlombaan bulu sangat berduka. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sepanjang hidupnya, jadi dia segera melarikan diri. Dia kecil, aku tidak membuatmu takut, kan? Long Chen dengan lembut berkata padanya. Dia melakukan yang terbaik untuk menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangannya, tidak membiarkan dia melihat adegan berdarah itu, namun dia masih merasa sedikit bersalah. Bertarung di depannya adalah kesenangan yang mematikan. Tidak, mereka semua orang jahat, aku tidak suka mereka. Jika mereka terlalu dekat denganku, aku akan merasa tidak nyaman. Dia menggelengkan kepalanya. Little hair adalah binatang yang menguntungkan. Dia tidak suka pembunuhan dan perselisihan. Di udara, kotor dunia luar kemegahan ilahi pelangi telah menghilang. Sebenarnya bukan karena cahaya ilahi telah menghilang, itu tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia tidak mau menggunakan kekuatannya sendiri untuk memurnikan dunia kotor ini. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memurnikan dunia ini dengan kekuatannya sendiri, jadi dia tidak melakukan apapun dan hanya menonton dengan tenang. Menatap matanya, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kami sudah cukup bermain untuk hari ini. Bagaimana kalau kita kembali dulu?" Dia benar-benar tidak tahan membiarkan matanya diwarnai merah, itu akan membuatnya merasa sangat bersalah. "Aku tidak mau," ibu berkata, "bahwa aku ingin melihat lebih banyak tentang dunia ini." Baru setelah itu aku akan tahu apa yang benar dan salah, dan apa yang baik dan jahat. Ibu juga mengatakan bahwa hanya dengan menggunakan matamu sendiri kamu bisa melihat apakah dunia ini indah atau jelek, kata Hair kecil. Mendengar ini, hatinya bergetar. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia katakan. Mungkinkah orang tuanya sengaja menyuruhnya untuk membawanya keluar? Tapi melihat wajahnya yang polos, dia berharap yang bisa dilihatnya hanyalah hal-hal indah. Kakak Long Chen, aku mohon tolong jangan mengusirku. Aku akan baik dan mendengarkan kakak. Dia memegang tangannya. Little Hair berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan untuk membuat Long Chen marah. Penampilannya yang patuh itu menyayat hati, memeluknya. Long Chen dengan lembut mencium dahinya dan dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, bangau kecil, bagaimana bisa kakak mengusirmu? Selama kamu tidak ingin meninggalkan kakak, kakak akan selalu bersamamu." Kakak Long Chen. Kamu yang terbaik. Melihat Long Chen tidak akan mengirimnya kembali. Dia senang. Dia memeluk leher Long Chen dan juga mencium pipinya, menyebabkan Long Chen tertawa. "Kamu masih tidak tahu kapan kematian sudah dekat? Bodoh sekali! Serahkan gadis itu. Bagaimanapun, kamu akan mati juga. Jadi, jangan melibatkan dia. Tiba-tiba, seseorang mencibir di kejauhan. Setelah itu, sekelompok orang berjalan mendekat. Ada tujuh dari mereka, dan pemimpinnya adalah seorang ahli yang bersisik." Dia memiliki ekor di belakangnya. Orang-orang ini dipenuhi dengan vitalitas, dan kisetan melonjak di sekitar tubuh mereka. Dari kelihatannya, mereka seharusnya ahli dari klan binatang iblis. Di dalam sembilan surga, binatang ajaib selalu merupakan makhluk hidup yang lebih rendah. Bahkan empirean magical beast tidak dapat berubah. Tapi itu tidak berarti bahwa magical beast adalah makhluk hidup yang benar-benar inferior. Ketika gerbang dunia dibuka dan binatang ajaib yang kuat memasuki sembilan surga, orang akhirnya menyadari bahwa bukan ras binatang ajaib yang tidak kuat, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan binatang ajaib berdarah murni. Binatang sihir berdarah murni sama dengan binatang iblis lainnya. Mereka memiliki kekuatan dan warisan yang menakutkan. Adapun ahli ras magical bis, mereka bahkan lebih kejam dan akan habis-habisan dengan sedikit provokasi. Jadi sangat sedikit orang yang mau memprovokasi mereka. Penguasa ekstrim ketiga, Teriakan kaget terdengar saat mereka mengenali pemimpin ras Magical Beast. Tidak heran dia berani memprovokasi Long Chen. Penguasa ekstrim ketiga ras binatang ajaib bahkan lebih kuat daripada penguasa ekstrim ketiga ras manusia. Mereka tumbuh di tempat-tempat dengan energi kekacauan primal yang melimpah. Mereka memiliki keunggulan alami dalam hal budidaya. Ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat ketiga ini muncul, auranya yang menakutkan menekan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya hingga mereka tidak berani bernapas. Kaulah yang akan mati, kakakku Long Chen tidak akan pernah mati. Mendengar seseorang mengatakan bahwa Long Chen akan mati, Bai Yixin menjadi tidak senang dan memasang wajah lucu pada mereka. Mendengar bahwa dia tidak akan pernah mati, Long Chen langsung tertawa. Anak kecil ini benar-benar terlalu imut. Senyum sinis muncul di wajah penguasa ekstrim ketiga dari ras binatang ajaib. Gadis kecil, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, aku tahu memakanmu akan memberiku manfaat besar. Dia mengungkapkan dua baris gigi tajam yang tampak seperti gigi gergaji. Penampilan menyeramkan itu membuat Bai Yixin sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Long Chen. Gigimu tidak buruk. Melihat gigi tajam orang itu, Long Chen mengangguk. Penguasa ekstrim ketiga ras binatang ajaib tidak tahu apa yang dimaksud Long Chen dengan mengangguk. Dia mengira Long Chen takut padanya dan sengaja memujinya untuk menjilat. Akibatnya, senyumnya menjadi lebih menghina. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar bawahannya datang dan menangkap Bai Xin. Suara mendesing. Semua bawahannya adalah dual extreme sovereign dan blood key mereka sangat mengejutkan. Begitu mereka menyerang, manifestasi mereka muncul di belakang mereka. Dalam manifestasi itu ada buaya berwarna darah. Dual extreme sovereign ini tahu betapa kuatnya Long Chen, jadi mereka langsung memanggil manifestasi mereka. Selanjutnya, mereka berenang menyerang pada saat yang sama. Tidak memberi Long Chen kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mereka ingin membunuh Long Chen dalam satu pukulan dan mencuri Bai Yixin sebelum ahli ras Feder tiba. Berdengung, Long Chen membuka tangannya, dan perisai dewa tujuh warna muncul di depannya. Ketika serangan dari dual ekstrim Sovereign bertabrakan dengan perisai ilahi tujuh warna, mereka langsung meledak. Pfft, pfft, pfft. Kenam sosok itu meledak dengan ledakan keras. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengeluh sebelum mereka dimusnahkan. Ekspresi third extreme sovereign dari ras magical beast berubah. Dia tiba-tiba berbalik, ingin melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Long Chen meraih ekornya dan melemparkannya ke tanah. Aku sudah mengatakan bahwa gigimu tidak buruk. Ledakan. Penguasa ekstrim ketiga ras binatang ajaib dengan kejam terlempar ke tanah. Bab 4395 Long Chen meraih ahli Magical Beast dan melemparkannya ke tanah seperti katak. Platform petir muncul di atas tanah, melindunginya. Supremasi tingkat ketiga dari klan binatang iblis menabrak platform petir. Pow. Oh, suara renyah terdengar, tubuh ahli Magical Beast dipelintir dari bentuknya, seluruh tubuhnya rata. Dia tidak lagi mampu mempertahankan wujud manusianya. Dia menjelma menjadi buaya berwarna darah sepanjang 3 meter. Lemparan Long Chen menghancurkan sisiknya dan dia pingsan. Semua orang tercengang. Bahkan ekstrim Chosen ketiga dari ras iblis bis tidak cukup untuk berurusan dengan Long Chen. Dia langsung pingsan. Long Chen sengaja melirik Little Crane. Dia melihat bahwa tidak ada belas kasihan di matanya. Sebaliknya, ada kegembiraan. Itu membuatnya merasa nyaman. Dia mengeluarkan tang dan membuka mulut buaya. Dia meraih gigi dan menariknya. Ci. Sebuah gigi buaya jatuh ke tanah, diikuti oleh jeritan sengsara dari ahli yang tidak sadarkan diri. Diam. Long Chen menamparkan kepalanya, dan blut krocodile pingsan sekali lagi. Ci, ci, ci. Long Chen dengan terampil mencabut 72 gigi buaya. Buaya itu kejang kesakitan, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. 72 gigi ada di tangannya. Yang tak disangka, meski buaya berwarna darah ini jelek dipandang, giginya berbentuk segitiga. Mereka berkilau dan tembus cahaya, seperti batu giok yang indah. Rune mengalir di dalamnya, Membuatnya tampak seperti mengalir dengan warna. Long Chen mengeluarkan jarum dan menusuk giginya, mengecilkannya menjadi seukuran kuku, dan membuat kalung. Wah, cantik sekali! Ketika dia melihat kalung itu, bangau kecil menjadi bersemangat. Mata besarnya dipenuhi dengan sukacita. Bangau kecil ini terbuat dari giginya. Apakah kamu takut? Tanya Long Chen sambil tersenyum. "Aku tidak takut. Jika aku memberikannya gigi ini, entah berapa banyak orang yang akan terluka." Jika aku menjaganya, dia tidak akan bisa menggigit orang lain. Tapi Kakak Long Chen, apakah Anda benar-benar akan memberi saya kalung yang begitu indah? Tanya Bangau Kecil Gugup. Melihat bahwa dia tidak keberatan dengan ini, dia tertawa dan menggantungkan kalung itu di lehernya. Ketika kalung itu digantung di leher Little Hair, pancaran cahaya ilahi yang samar beredar dan menyinari wajah cantik Little Hair, dia seperti peri kecil di dunia fantasi. Bulu matanya yang panjang bergetar dan matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. "Dia kecil, kamu benar-benar cantik. Begitu kamu dewasa, kamu pasti akan menjadi lebih cantik." Long Chen menatapnya dengan penuh kasih. "Begitu aku dewasa, aku akan menikah dengan kakak laki-laki Long Chen." Dia terkikik. "Persetan, dengan umurmu, saat kamu dewasa, aku ingin tahu apakah kakak Long Chen sudah berada di kuburnya." Tapi kata-kata anak-anak tidak berbahaya. Mungkin di hati Little Hair, dia sama sekali tidak tahu apa arti pernikahan. Melihat Long Chen dan Little Hair berdiri di samping buaya berwarna darah, tertawa dan berbicara seolah-olah mereka tidak menempatkan siapapun di mata mereka, para ahli yang hadir merasa kulit kepala mereka mati rasa. Umat manusia sebenarnya telah menghasilkan keberadaan tirani seperti itu. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya sama sekali. Sebelumnya, dia telah mematahkan empat kaki ras Feather dan merobek sayapnya. Sekarang, dia telah mengalahkan ras tingkat ketiga terpilih dari binatang ajaib setengah mati. Dia bahkan mencabut giginya untuk membuat kalung. Dia benar-benar orang yang kejam. Ada banyak ahli dari ras lain di kota ini. Melihat betapa sombongnya Long Chen, beberapa dari mereka tergoda untuk mencobanya. Namun, ketika ras hewan ajaib pilihan ekstrim ketiga ditangkap oleh Long Chen, ekspresi banyak orang berubah. Mata mereka dipenuhi keterkejutan, dan hati mereka yang gelisah langsung hancur. Gemuruh. Tepat pada saat ini, langit dan bumi berguncang. Tekanan mengerikan menyebar ke seluruh kota kuno. Setelah itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas. Ahli ras telah datang. Surga, begitu banyak pilihan ekstrim ketiga. Tidak hanya ada tert ekstrim Chosen, tapi ada juga ahli immortal setengah langkah. Tidak, itu bukan ahli immortal setengah langkah, tapi ahli immortal sejati. Ketika sosok-sosok itu muncul, semua ahli yang hadir, apakah mereka dari ras manusia atau ras lain, terkejut. Ada puluhan ribu pakar ras feder. Mayoritas dari mereka adalah raja dunia, dan masing-masing dari mereka adalah elit di antara raja dunia. Ada lebih dari selusin terpilih ekstrim ketiga, dan lusinan dewa setengah langkah. Bahkan ada seorang penatua dengan ki abadi berputar di sekelilingnya rune kekacauan utama berputar di sekelilingnya. Dia adalah seorang ahli immortal sejati. Kekuatan ras Feder benar-benar menakutkan. Mereka mampu mengumpulkan begitu banyak ahli dengan begitu cepat. Tidak heran ras lain tidak mau memprovokasi mereka. Ras Feder terkenal tidak masuk akal, sombong, dan lalim. Salah satu alasannya adalah karena mereka kuat, tetapi alasan terbesarnya adalah karena mereka memiliki terlalu banyak orang. Orang-orang mereka ada di mana-mana. Dan mereka bisa memanggil puluhan ribu tentara dengan satu perintah. Ketika pasukan ras bulu tiba, semua ahli di kota kuno habis. Kota kuno itu langsung menjadi kosong. Mereka semua takut terjebak dalam gelombang kejut. Hahaha, bocah manusia itu akan mati. Pakar yang tak terhitung jumlahnya mulai bersuka cita atas kemalangan ras Fedor. Mungkin bukan hanya anak nakal itu yang dikutuk, kemarahan ras Fedor akan melibatkan manusia lain membunuh satu orang ini saja tidak akan bisa meredam amarah mereka. Hehe, he, ini menarik. Beberapa ahli ras alien memandangi ahli manusia yang terkejut dan mengungkapkan senyum sinis. Pakar manusia merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri secara diam-diam. Tapi tiba-tiba, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras lain menghalangi jalan mereka. Lihat saja. Bencana yang diprovokasi oleh umat manusia akan ditanggung oleh kalian semua, cemooh salah satu ahli. Anda, Para ahli manusia sama-sama terkejut dan marah. Apakah mereka berencana melibatkan seluruh ras mereka? Namun, terlalu banyak ahli dari ras lain, mereka tidak berani melawan. Apakah kamu takut Long Chen memandangi bangau kecil? Sedikit, tapi aku tahu Kakak Long Chen pasti akan melindungiku. Kamu akan mengusir orang jahat. Bangau kecil jelas gugup, tetapi suaranya tegas. Jika aku membunuh mereka, apakah kamu tidak akan menyukai Kakak Laki-laki Long Chen lagi? Selidik Long Chen. Tentu saja tidak. Aku tahu bahwa kakak Long Chen hanya membunuh orang jahat. Hanya dengan membunuh orang jahat, orang baik tidak dapat dirugikan, kata bangau kecil. Long Chen terkejut. Tampaknya Little Hair tahu jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Mungkinkah orang tuanya telah mengajarinya ini? Kiu Kiu, Long Chen memandangi makhluk itu. Kiu Kiu adalah nama yang diberikan bangau kecil. Aku di sini, Tuan, kata makhluk itu buru-buru. Lindungi adik perempuanku, kata Long Chen. Jangan khawatir Tuan. Bahkan jika saya mati, saya akan melindungi Tuan kecil, sumpah makhluk itu. Pada saat ini, para pakar Ras Feder mengepung kota kuno. Pakar Immortal di depan menatap Long Chen dan bertanya pada beberapa orang di sampingnya. Itu dia. Orang-orang itu adalah jenius surgawi ras bulu yang lengan dan kakinya telah dipatahkan oleh Long Chen. Para jenius surgawi itu mengangguk, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Yu Feng, bunuh dia. Jangan lukai gadis kecil itu. Dia agak aneh dan mungkin berguna, kata ahli immortal kepada salah satu ahli Rasveder. Berdengung. Jenius Rasveder bernama Yu Feng mengepakkan sayapnya dan menghilang. Ruang di depan Long Chen berputar, dan cakar tajam keluar darinya, mengarah ke tenggorokan Long Chen. Bab 4396. Energi Spasial. Ketika ahli bernama Yu Feng itu menyerang, semua orang terkejut. Yu Feng sebenarnya bisa mengendalikan energi spasial juga. Riak muncul di depan Long Chen, dan di dalam riak itu, cakar tajam menebas tenggorokannya. Itu sangat cepat dan begitu menyerang, cakar itu menyentuh tenggorokannya. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen sama sekali mengabaikan cakar itu. Tangannya terus mencakar di belakangnya. Ledakan. Ruang meledak dan riak di depan Long Chen menghilang. Tangan Long Chen telah meraih ke belakang, meraih cakar. Apa? Semua orang terkejut. Serangan sebelumnya hanya menjadi pengali perhatian. Langkah pembunuhan yang sebenarnya ada di belakang Long Chen, tetapi Long Chen telah melihatnya. Keluar. Long Chen meraung dan menarik Yu Feng keluar dari kehampaan. Yu Feng mendengus dan membuka mulutnya. Bila berwarna darah ditembakkan ke arah kepala Long Chen. Bila itu bukanlah kemampuan suci, tapi bila sungguhan. Itu sangat tajam. Long Chen memiringkan kepalanya, menghindari serangan ini dengan jarak sehelai rambut. Bilah berwarna darah menembus kekosongan, menciptakan lubang besar di tembok kota. Semua orang terkejut, serangan Yu Feng aneh dan tak terduga, sementara penghindaran Long Chen juga sangat indah. Harus diketahui bahwa pada jarak sedekat itu, tidak ada yang bisa bereaksi secepat itu. Ini murni penghindaran naluriah. Melihat bahwa serangannya belum mendarat, sayap Yu Feng mengepak dan menghantam kepala Long Chen seperti dua pedang. Seharusnya giliranku sekarang. Long Chen mendengus dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan satu tangan. Yu Feng dengan kejam dibanting ke tanah dengan kekuatan yang kuat. Berdengung. Platform petir sekali lagi muncul di tanah. Bulu beterbangan kemana-mana saat Yu Feng terhempas ke tanah. Ini adalah pukulan keras yang mengguncang seluruh kota kuno. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya retak. Pukulan ini sepuluh kali lebih kuat daripada saat dia menghancurkan buaya darah. Yu Feng, yang penuh semangat, sekarang dengan gila-gilaan batuk darah. Bulu dewa jatuh dari sayapnya, membuatnya tampak seperti ayam tanpa bulu. Namun, Yu Feng benar-benar kuat, bahkan setelah dibanting ke tanah, dia tidak pingsan. Tubuhnya tiba-tiba mulai bersinar dan berkembang pesat. Tidak. Tepat pada saat ini, ahli immortal dari Ras Feder dengan marah menyerang Long Chen. Hu. Long Chen mendengus dan melambaikan tangannya. Federwin menembak ke arah ahli immortal seperti bintang jatuh. Ledakan. Saat ahli immortal hendak menangkap Yu Feng, tubuh Yu Feng tiba-tiba meledak. Energi darah yang mengerikan langsung menyebabkan kehampaan runtuh. Semua orang tercengang, bagaimana mungkin Yu Feng begitu pantang menyerah? Bukan saja dia bukan tandingan Long Chen, dia bahkan meledakkan diri ingin menyeret Long Chen bersamanya. Namun, dia terlalu naif. Detonasi dirinya sama sekali tidak melukai Long Chen. Sebaliknya, itu telah menyebabkan ahli Immortal Ras Feder berlumuran darah. Pakar Immortal Ras Feder menatap kehampaan yang runtuh dengan niat membunuh yang sedingin es. Yu Feng adalah keturunannya yang paling menonjol dan dia tidak pernah merasakan kekalahan seumur hidupnya terlepas dari harga dirinya, dia berulang kali dikalahkan oleh Long Chen. Dalam kemarahannya, dia telah kehilangan semua akal sehatnya dan ingin membawa Long Chen bersamanya. Meskipun ahli immortal dari Ras Feder segera menyerang, dia tidak dapat menyelamatkan nyawa Yu Feng. Dia gemetar karena marah dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Manusia terkutuk, aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawamu untuk Yu Feng. Perlombaan Feder pejuang abadi meraung, auranya yang menakutkan menutupi seluruh kota kuno. Semua orang gemetar ketakutan. Mereka belum pernah melihat seorang prajurit unding sebelumnya, jadi mereka tidak bisa menahan auranya yang menakutkan. Menarik, dia pikir dia siapa yang harus dibayar orang lain dengan nyawa mereka. Kalian benar-benar telah dimanjakan oleh umat manusia. Apakah Anda pikir Anda adalah dewa yang tinggi dan perkasa yang dapat dengan mudah memutuskan hidup dan mati orang lain? Sayangnya, Tuan Long San tidak akan memanjakan Anda. Ketuk, ketuk, ketuk di depan tatapan tertegun semua orang. Long Chen melangkah di udara menuju ahli Immortal Ras Feather. Harus diketahui bahwa seluruh kota diselimuti oleh tekanan ahli Immortal. Semua orang menahannya dengan pahit, tetapi Long Chen sama sekali tidak terpengaruh. Kamu siapa? Melihat Long Chen mengabaikan tekanannya, ahli Immortal Ras Feather tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum dengan marah. Aku tidak mau repot-repot menyia-nyiakan kata-kata dengan seseorang yang akan mati. Yang perlu kamu ketahui adalah kadang-kadang, kamu harus menghormati umat manusia. Jika tidak, kamu tidak akan jauh dari kematian, kata Long Chen dengan jijik saat dia berjalan menuju ahli immortal Rasveder. Saat Long Chen semakin dekat, hati ahli immortal Rasveder tumbuh semakin kuat. Lambat laun, dia merasakan jiwanya bergidik. Itu seperti dewa kematian sedang berjalan ke arahnya. Manusia terkutuk, beraninya kau melakukan tindakan seperti itu. Serang bersama dan hancurkan dia berkeping-keping, raung ahli immortal. Mengikuti perintahnya, puluhan ribu pakar ras feder menyerang pada saat bersamaan. Betapa jahatnya, kamu mengirim banyak umpan meriam untuk mengujiku dulu. Berdengung. Long Chen mencibir. Dia membuka tangannya, dan teratai seputih salju muncul. Itu semurni salju dan sedingin es. Begitu muncul, suhu turun dengan cepat. Namun, api naik dari teratai, mendistorsi langit dan bumi. Sepuluh ribu dao bergemuruh. Ketika semua orang melihat teratai api, jiwa mereka bergetar. Lotus api pemusnahan dunia, berdengung. Teratai api di tangan Long Chen dengan cepat mekar, langsung melahap semua ahli ras bulu yang menyerangnya. Boom, 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 boom. Puluhan ribu ahli dilalap api dan berubah menjadi debu. Debu melayang di kehampaan dan terbakar. Saat abunya berserakan, tidak ada lagi sosok orang-orang itu di dunia. Puluhan ribu ahli menghilang dalam sekejap. Orang-orang merasa seperti berada dalam mimpi. Segalanya tampak begitu tidak nyata. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak menyerang sekarang, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang, kata Long Chen dengan dingin sambil berjalan menuju ahli immortal. Dari awal hingga akhir, dia tidak berhenti. Membunuh para pakar bulu itu seperti mengusir segerombolan lalat yang mengganggu. Langkahnya tidak berubah sama sekali. Pakar immortal terkejut sekaligus geram. Dia akhirnya menyadari bahwa orang di depannya ini pasti jebakan, jebakan yang dirancang khusus untuk menghadapi Rasveder. Aku akan habis-habisan melawanmu. Raung ahli immortal, manifestasinya muncul di belakangnya, dan energi immortalnya meletus. Memegang tombak immortal, dia menikamnya ke Long Chen. Dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, dan dia bahkan mengeluarkan senjata sucinya. Jelas, ahli immortal ini habis-habisan. Oh, adegan mengejutkan terjadi. Tangan Long Chen menangkap ujung tombak. Serangan kekuatan penuh ahli immortal Ras diblokir begitu saja. Langit dan bumi sunyi senyap. Kamu adalah immortal terlemah yang pernah kulihat. Melihat ahli Ras Feder, Long Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. PFFT. Tombak itu menembus dada makhluk abadi Ras Bulu. Darah abadi terciprat ke mana-mana. Semua makhluk di kota kuno membuka mulutnya lebar-lebar. Bab 4397. Dia mengalahkan seorang ahli immortal dalam satu pukulan. Semua ahli yang hadir, terlepas dari apakah mereka berasal dari ras manusia atau ras alien, menganga kaget. Itu adalah ahli immortal sejati, tapi di depan Long Chen, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Semua orang memandang Long Chen dengan teror. Sebenarnya, Long Chen juga terkejut. Dia merasakan bahwa orang ini sangat lemah. Awalnya, dia mengira orang ini hanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Tetapi ketika dia menyerang, Long Chen menyadari bahwa orang ini tidak berpura-pura menjadi babi. Dia benar-benar babi. Orang ini memiliki aura ahli immortal tapi auranya terlalu lemah untuk dipadatkan. Dugaan Long Chen adalah bahwa dia telah menggunakan beberapa trik untuk menerobos ke alam immortal. Meskipun orang ini adalah ahli immortal, dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, dia hanya setingkat ahli immortal setengah langkah dari Great Wasteland atau dunia tak berpenghuni. Faktanya, beberapa dewa setengah langkah bahkan sedikit lebih kuat darinya. Ini adalah macan kertas. Dia tampak menakutkan, tetapi begitu dia menyerang, dia terungkap. Tidak heran dia hanya melepaskan auranya. Dia telah mencoba menakut-nakuti Long Chen. Jika itu orang lain, dia mungkin benar-benar berhasil. Sayangnya, Long Chen tidak tertipu oleh trik ini. Apalagi ahli imortal setengah langkah seperti dia, bahkan ahli imortal sejati tidak akan layak untuk diperhatikan. Tidak, jangan bunuh aku, atau ras bulu tidak akan melepaskanmu. Ras bulu kita memiliki tiga orang suci dan puluhan ribu dewa. The Feder Rache Undying Beng dadanya ditusuk oleh tombak. Energi pada tombak itu terkondensasi dan tidak dilepaskan, memberinya kesempatan untuk hidup. Puluhan ribu, jika mereka semua adalah dewa setengah langkah seperti Anda, apa gunanya mereka? Tanya Long Chen dengan jijik. Tidak, bukan seperti itu. Karena bakatku terbatas, aku tidak bisa menerobos ke alam imortal. Jadi aku meminta seorang Sein untuk secara paksa menaikkan basis kultivasiku. Itu sebabnya aku hanya memiliki aura immortal tapi bukan kekuatan dari seorang ahli immortal. Tapi yang lain berbeda. Mereka semua adalah dewa sejati, dan masing-masing dari mereka seratus kali lebih kuat dariku. Saat ini, kami belum mencapai titik di mana kami hanya bisa bertarung sampai mati. Selama Anda melepaskan saya, masalah ini dapat dipertimbangkan. Perlombaan Feder saya akan membiarkan masa lalu berlalu, dan kita bahkan bisa menjadi teman," kata ahli Immortal ras Feder. Saat dia berbicara lebih banyak, dia tampak menjadi lebih percaya diri. Teror sebelumnya memudar, digantikan oleh ketenangan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Mendengar penjelasan ini, semua orang menjadi sadar. Tidak heran Long Chen mampu mengalahkan seorang ahli imortal. Sepertinya ahli imortal ini palsu. Teman-teman, apakah ras feder Anda? Katakan padaku, apakah ada pakar lain yang datang? Tanya Long Chen. Iya, masih banyak lagi. Perlombaan feders immortal bahkan tidak ragu untuk menjawab. Kalau begitu, kau tidak berguna. Tombak di tangan Long Chen tiba-tiba bergetar. Tidak. Feder Unding itu menjerit ketakutan. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan mencoba berjuang. Uh. Prajurit Feder Unding meledak berkeping-keping. Niat asli Long Chen adalah jika tidak ada orang lain di sekitarnya, dia dapat menggunakan seni rahasia untuk meminta bantuan dari anggota rasnya yang lain. Tetapi ahli immortal ini secara langsung mengatakan bahwa ada lebih banyak orang yang datang, jadi Long Chen tidak perlu membuatnya tetap hidup. Pakar Immortal dari ras Feder terbunuh. Meskipun semua orang tahu bahwa ahli Immortal ini hanya mencoba-coba, mereka masih terkejut melihat dia mati. Tombak Long Chen bergetar, dan blutki-nya meletus, menyebabkan hembusan angin yang sangat besar. Kekuatan besar itu meniup rambut panjangnya ke belakang, menyebabkan kepangannya putus dan rambut panjangnya terurai ke punggungnya. Dia, pakar umat manusia yang tak terhitung jumlahnya, memandang Long Chen dengan penuh semangat. Dia adalah, dia kepala sekolah Akademi Ling Surga, dia kembali. Tidak heran, dia begitu kuat. Kepala sekolah termuda dalam sejarah akademi lingkiau telah kembali. Pakar manusia yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan teriakan kaget. Mereka akhirnya mengenali Long Chen. Sebelumnya, rambut di kepang dan dua tanduk Long Chen tidak terlihat seperti pakaian manusia. Cukup banyak orang yang menganggapnya familiar, tetapi tidak ada yang bisa mengenalinya. Kini, setelah rambutnya kembali normal, orang-orang langsung memanggil namanya. Harus diketahui bahwa ketika Long Chen meninggalkan Ming Haotian, ketenarannya menyebar jauh dan luas. Hanya ada beberapa orang yang tidak mengenalnya. Belakangan, Long Chen telah meninggalkan Ming Haotian, dan berbagai jenius surgawi secara bertahap mengungkapkan bakat mereka. Orang-orang secara bertahap melupakan Long Chen. Lagi pula, sembilan langit itu terlalu luas. Beberapa orang akan naik seperti komet, tetapi beberapa juga akan jatuh seperti meteor. Tapi masih banyak orang yang mengenali Long Chen. Pada saat itu. Para ahli ras manusia gempar. Huo Linger, apakah kamu ingat semua orang yang menghalangi umat manusia dan mencegah mereka pergi? Tanya Long Chen. Berdengung, api di samping Long Chen bergetar, dan sosok Huo Ling muncul. Dia tersenyum, "Aku sudah menguncinya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan?" Long Chen tersenyum. Huo Linger juga tersenyum. Dia membentuk segel tangan, dan pada saat itu ekspresi ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah. Long Chen akan menyelesaikan akun dengan mereka. Wus. Pakar yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah. Ahaha. Begitu mereka bergerak, api menyelimuti mereka. Dalam sekejap, banyak orang dibakar. Teriakan menyedihkan terdengar. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu tidak berguna. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat ketiga hanya bisa bertahan paling lama beberapa saat sebelum dibakar menjadi abu. Beberapa orang berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi ekspresi Long Chen masih dingin. Dia bahkan tidak melihat mereka ketika kamu memblokir orang lain untuk melarikan diri. Kamu sangat arogan dan lalim. Ketika Anda menyegel jalan orang lain, Anda juga menyegel jalan Anda sendiri. Hidupmu tidak lebih mulia dari orang lain. Jika Anda bisa tersenyum saat orang lain meninggal dengan menyakitkan, maka Anda juga harus tersenyum. Suara Long Chen sedingin es, tanpa sedikit pun emosi atau belas kasihan. Itu karena bahkan ketika mereka menggertak dan membantai umat manusia. Mereka tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Ratusan ribu ahli yang telah berpartisipasi dalam memblokir umat manusia semuanya telah dikunci secara diam-diam oleh Huo Linger. Tidak satu pun dari mereka telah salah dituduh. Mereka dengan cepat dibakar sampai mati. Dunia kembali hening, tetapi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya masih bisa mendengar tangisan menyedihkan itu. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka mulai gemetar. Wajah mereka pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ganas, terlalu ganas. Ini adalah orang yang benar-benar jahat. Mereka belum pernah melihat ahli manusia yang begitu kejam. Setelah membunuh orang-orang ini, Long Chen berdiri di udara selama dua jam. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk bajingan tua itu. Tidak ada yang tersisa. Buang-buang waktu saya. Long Chen berjalan ke hair kecil dan memegang tangannya. Kiu-kiu buru-buru mengikuti di belakang mereka ke dalam formasi transportasi. Mereka bertiga menghilang. Bab 4398 Mereka bertiga pergi melalui formasi transportasi. Para ahli di kota kuno masih belum berani bergerak. Itu terutama berlaku untuk para ahli dari ras lain. Banyak dari mereka basah oleh keringat, dan beberapa dari mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jelas ada sesuatu yang buruk keluar dari tubuh mereka. Adapun ahli manusia, mereka sangat bersemangat. Tempat ini dekat dengan Akademi Lingkiau, jadi para ahli dari ras lain tidak berani melangkah terlalu jauh. Namun, mereka sering menggertak manusia di sini. Hari ini, Long Chen datang dan membunuh begitu banyak ahli. Metodenya kejam, dan sikapnya mendominasi. Apakah ini sikap Akademi Ling Kiao? Jika demikian, maka Ming Haotian pasti akan menimbulkan gelombang besar. Mungkin kembalinya Long Chen adalah pertanda akan sesuatu. Para ahli dari ras lain pergi dengan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan tidak berani menggunakan formasi transportasi, takut mereka akan diteleportasi ke lokasi Long Chen. Dengan kembalinya Din Long Chen, Ming Haotian mungkin benar-benar berubah. Tawa seorang pakar manusia. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa begitu sombong. Meskipun jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di Ming Haotian pada tahun-tahun sejak Long Chen pergi, mereka masih jauh dari dapat dibandingkan dengan Long Chen saat itu. Ketika Long Chen bangkit, para jenius surgawi dari generasinya seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan. Cahayanya telah melampaui semua jenius surgawi lainnya. Adapun ahli dari ras lain, setelah mengetahui nama dan asal Long Chen, mereka semua pergi. Mereka harus melaporkan ini kepada senior mereka sesegera mungkin. Berdengung. Formasi transportasi menyala. Long Chen keluar dengan Little Crane, diikuti oleh QQ. Tempat Long Chen datang disebut Silver Moon City. Itu adalah kota super yang sangat terkenal di Ming Haotian. Itu juga tempat konvensi sembilan provinsi diadakan. Saat itu, konvensi sembilan provinsi telah berakhir dengan kerugian besar penguasa kota Silver Moon City telah terbunuh, dan sekarang, Silver Moon City telah berganti pemilik beberapa kali. Sekarang gerbang telah terbuka, tempat ini telah menjadi sepotong daging yang gemuk di mata berbagai dunia besar. Silver Moon City memiliki ahli immortal dari berbagai dunia besar yang ditempatkan di sini. Banyak kekuatan telah mendirikan markas mereka sendiri di sini. Kota Silver Moon saat ini sangat rumit dan kacau. Berbagai kekuatan besar diam-diam menguji satu sama lain, saling menahan. Semuanya berjuang untuk keuntungan yang lebih besar. Silvermoon City 100 kali lebih besar dari terakhir kali dia berada di sini. Itu telah menjadi pusat perdagangan yang ramai. Para ahli dari berbagai dunia akan menempati suatu wilayah di sini dan menggunakan hal-hal unik dari dunia mereka sendiri untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan. Namun, dalam hal transaksi, tidak ada mata uang universal, sehingga mudah terjadi kecelakaan. Mata uang umum ras manusia adalah batu roh. Di masa lalu, itu adalah batu roh biasa. Sekarang, itu adalah batu roh kekacauan. Terkadang, seseorang juga bisa menggunakan eliksir sebagai mata uang. Tapi, bagi para ahli dunia lain, ada beberapa makhluk hidup yang tidak membutuhkan batu roh atau pil obat. Apa yang mereka butuhkan juga sangat aneh. Dengan cara ini, ketidakadilan mudah muncul dalam perdagangan. Beberapa orang merasa bahwa mereka telah ditipu setelah perdagangan yang sukses, jadi mereka mulai menarik kembali kata-kata dan serangan mereka. Ada juga beberapa makhluk yang tidak bisa membuat kesepakatan dan merebutnya dengan paksa. Singkatnya, kota bulan perak saat ini sangat kacau. Jika seseorang tidak cukup kuat dan memiliki harta, itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tuan, Anda harus berhati-hati. Tempat ini sangat kacau, dan para ahli sama seperti awan. Sebagai manusia, Anda mungkin menjadi sasaran jahat, Kiu, -kiu memperingatkan segera setelah dia keluar dari formasi transportasi. Kiu, Kiu telah merawat Little Hair sepanjang waktu, terus bermain dengannya untuk membuatnya bahagia. Sepertinya itu benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang pelayan. Mempersulitku itu bagus. Dengan begitu, saya tidak akan diganggu, kata Long Chen. Ada begitu banyak orang jahat di sini, bahkan ada lebih banyak orang jahat dari kota itu. Little Hair mengerutkan kening begitu mereka tiba di Silver Moon City. Little Hair adalah perwujudan dari keberuntungan. Ada suasana busuk di sini yang membuatnya merasa tidak nyaman, kakak Long Chen. Ibu berkata bahwa ada tiga jenis orang di dunia ini. "Little hair menarik Long Chen. Long Chen terkejut melihat postur tubuhnya. Sepertinya dia akan memberinya pelajaran. Dia tersenyum dan berjongkok, menatap lurus ke matanya. 'Apa tiga jenis orang itu? Katakan padaku agar aku bisa belajar.' Ibuku berkata bahwa tiga jenis orang adalah orang baik, orang jahat, dan campuran orang baik dan jahat," kata Little Hair dengan serius. "Itu masuk akal," Long Chen mengangguk. "Orang baik dan orang jahat adalah satu dalam sepuluh ribu." Adapun campuran orang baik dan jahat, mereka menempati 9998 dari 10000 orang. Karakter orang baik dan jahat adalah tetap. Apapun yang mereka alami, orang baik tidak akan pernah berubah menjadi lebih buruk dan orang jahat tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Bahkan jika orang baik disakiti berkali-kali, mereka akan tetap baik. Adapun orang jahat, bahkan jika semua orang memperlakukan mereka dengan baik, mereka tidak akan dapat mengubah kejahatan di tulang mereka, kata Little Hair. Hati Long Chen bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apakah Ibu Little Hair mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya melalui Little Hair? Harus diketahui bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan Little Hair. Tampaknya ada makna yang lebih dalam di dalamnya. Long Chen terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia bahkan tidak memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Little Hair melanjutkan, "Campuran orang baik dan jahat ini sangat mudah dipengaruhi. Jika mereka bersama orang baik, mereka akan menjadi baik." Jika mereka bersama orang jahat, mereka akan menjadi jahat. Tetapi ibu saya berkata bahwa pengaruh kebaikan jauh lebih sedikit daripada pengaruh kejahatan. Berbuat baik kepada orang lain, sepuluh kali akan membangkitkan hati nurani seseorang, tetapi melakukan kejahatan sekali saja akan menanamkan benih kejahatan di dalam hati seseorang. Benih itu dapat mempengaruhi seluruh hidup seseorang. Aku bahkan bertanya pada ibuku, "Apakah ras Rainbow Immortal kraneku baik atau jahat?" Ibu berkata bahwa klan Bangau Tujuh warna kita tidak baik atau jahat. Misi kami adalah membawa tanda-tanda keberuntungan bagi mereka yang bisa mengubah dunia. Adapun mereka yang bisa mengubah dunia, jika mereka baik, maka kami baik. Jika mereka jahat, maka kami jahat. Long Chen menatap mata Little Hair yang jernih, jantungnya berdebar kencang. Kata-kata Little Hair sepertinya tidak disengaja dan disengaja. Apakah dia mencoba memberinya beberapa petunjuk? Kakak Long Chen, katakan padaku, apakah kamu baik atau jahat? Little Hair tiba-tiba tersenyum. Itu harus dihitung sebagai kejahatan. Long Chen tersenyum pahit. Hehe, kalau begitu aku juga akan melakukan kejahatan dengan Kakak Long Chen. Bahkan jika aku pergi ke neraka, aku akan bersama Kakak Long Chen. Aku tidak akan pernah menyesalinya, kata Little Hair. Senyumnya sangat cemerlang dan polos. Dia adalah gadis kecil yang baik hati. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mendengarnya, berkata bahwa dia tidak akan pernah menyesalinya. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Bahkan jika aku pergi ke neraka, Kakak akan selalu melindungimu. Kakak akan memastikan bahwa matamu akan selalu dipenuhi dengan cahaya murni, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh, dengan lembut mengusap wajah Little Hair. Little Hair terkikik dan hendak mengatakan sesuatu ketika embusan angin bertiup. "Ras manusia, enyahlah." Bab 4399. Long Chen dan Hair kecil berjalan keluar dari formasi transportasi. Mereka berbicara di tepi, jadi mereka tidak menghalangi orang lain. Namun, seseorang tampaknya menganggap Long Chen tidak menyenangkan dan sengaja datang untuk mencari masalah dengannya. Melihat Long Chen berjongkok dan berbicara dengan hair kecil, dia menendangnya. Oh, Long Chen sangat marah. Dia tidak suka diganggu ketika sedang berbicara dengan hair kecil. Dia bahkan tidak melihat ke belakang. Dia meraih kaki orang itu dan menendang selangkangannya. Memotong. Darah memercik, dan orang itu menjerit sedih. Salah satu kakinya robek oleh Long Chen. Apakah kamu takut? Long Chen menatapnya. Aku tidak takut. Aku tahu kakak Long Chen akan melindungiku. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu merasa itu menyedihkan? Tanya Long Chen. Tidak, mereka orang jahat. Mereka jahat dan tirani. Mereka hanya akan membuat orang baik dan jahat menjadi lebih jahat lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Long Chen segera tersenyum dan mencium keningnya. "Ibumu benar. Di dunia ini ada orang yang baik hati, tidak peduli bagaimana orang lain menyakiti mereka, itu tidak akan mengubah sifat baik mereka." Saya pernah melihat mereka, dan saya menyukai mereka. Jadi saya merasa harus melindungi mereka dan tidak membiarkan mereka disakiti. Tetapi jika saya ingin melindungi mereka, saya tidak bisa menjadi baik. Saya lebih suka berubah menjadi iblis gelap. Selama saya bisa melindungi mereka, saya bersedia menanggung semua kejahatan. Hehe. He, jika kakak Long Chen bersedia, maka Hair kecil juga bersedia. Aku suka kakak Long Chen. Apakah kakak Long Chen baik atau jahat? Aku bersedia mengikuti kakak Long Chen. Manusia terkutuk, kamu mencari kematian. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar dan pedang tajam menebas ke arah Long Chen. Itu adalah pendamping dari ahli yang ditendang Long Chen. Kali ini, Long Chen berbalik, membuang kaki di tangannya dan meraih pedang orang itu. Dentang. Suara benturan logam terdengar saat Long Chen meraih pedang. Baru sekarang dia dengan hati-hati memeriksa ahli ini di depannya. Jadi itu adalah ras darah. Musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Long Chen segera mengenali ahli ini. Dia berasal dari ras darah, dan pakar ras darah ini adalah penguasa ekstrim ketiga. Dia sangat kuat, tetapi ketika pedangnya mengenai tangan Long Chen, getaran yang dihasilkan menyebabkan lengannya mati rasa. Separuh tubuhnya tidak mau mendengarkannya, dia mencoba menarik kembali pedangnya, tetapi seolah-olah pedang itu telah berakar di tangan Long Chen. Dia tidak bisa memindahkannya. Keributan di sini segera menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan segera mengepung mereka. Mereka semua ada di sini untuk menonton pertunjukan. Kota Bulan Perak saat ini sudah menjadi kota kekacauan. Pertempuran kacau seperti itu biasa terjadi. Orang-orang sudah terbiasa dengan itu. Oleh karena itu, begitu seseorang mulai berkelahi, banyak orang akan segera maju untuk menonton. Hahaha, itu sebenarnya bocah manusia. Menarik! Hei, bocah klan darah, jangan bilang kau bahkan tidak bisa merawat manusia rendahan. Itu benar. Jika kamu bahkan tidak bisa merawat manusia, kamu mungkin juga bunuh diri. Kamu vampir tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Mayoritas orang di sekitar mereka adalah ahli dari ras lain. Melihat seorang manusia berani melawan seorang ahli dari ras lain, mereka segera menjadi bersemangat dan mulai mengejeknya. Manusia nakal, jangan dengarkan mereka. Aku punya harapan besar untukmu. Bekerja lebih keras dan singkirkan bocah ini. Setelah kamu selesai, aku akan membuat pengecualian dan menganggapmu sebagai hewan peliharaan pertempuranku. Ada juga orang yang bersorak untuk Long Chen, namun kata-kata ini mengandung banyak penghinaan. Itu menyebabkan ekspresi Long Chen menjadi lebih dingin. Awalnya, dia dalam suasana hati yang baik setelah mengatakan ini pada Hair kecil, tapi sekarang, seseorang dengan sengaja merusak suasana hatinya yang baik. Seperti ketika dia ingin makan, seseorang dengan sengaja mengolesi ingusnya pada makanannya untuk membuatnya jijik. Ledakan, pakar ras darah terkejut dan marah. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan dan memanggil manifestasinya. Awalnya, Long Chen tidak memanggil manifestasinya. Fakta bahwa dia telah memanggilnya lebih dulu berarti dia sudah kalah. Tapi sekarang, dia tidak bisa khawatir tentang itu. Kaca. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Long Chen akan ditekan setelah ahli ras darah memanggil manifestasinya, senjata ahli ras darah sebenarnya dihancurkan oleh Long Chen. PFFT. Pedang patah Long Chen menebas udara. Pakar ras darah langsung membeku di tempatnya. Dahi, hidung, mulut, tenggorokan, dada, dan perut ahli ras darah semuanya terbelah. Mengikuti itu, tubuhnya bergeser, dan manifestasi di belakangnya juga bergeser. Pada saat itu, banyak orang terkejut. Long Chen benar-benar telah membagi ahli ras darah dan manifestasinya menjadi dua dengan satu tebasan pedangnya. Berdebar, manifestasi ahli ras darah meledak, dan dua bagian dari mayatnya jatuh ke tanah. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Para ahli yang telah menonton pertunjukan itu semuanya tercengang. Pedang Long Chen telah mengejutkan mereka. Apakah kamu yang mengatakan akan mengambilku sebagai hewan peliharaan pertempuranmu? Long Chen memandangi seorang ahli ras asing. Pakar alien itu gemetar ketakutan. Tiba-tiba, tubuhnya berkedip saat dia melarikan diri. PFFT, pedang patah di tangan Long Chen melesat seperti bintang jatuh, menembus bagian belakang kepalanya. Pakar ras asing itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum ambruk di tanah. Dia tidak bisa lebih mati. Kamu bilang ras manusia itu rendah. PFFT. Pedang tujuh warna muncul di tangan Long Chen dan dia menebasnya. Orang pertama yang berbicara berubah menjadi kabut berdarah. Komentar sarkastik. PFFT. Long Chen menebas pedangnya lagi. Pakar ras asing lainnya mengeluarkan perisai untuk memblokir serangan Long Chen. Akibatnya, Long Chen membunuhnya bersama dengan perisainya. Perisai itu hanyalah senjata suci. Bagaimana itu bisa memblokir serangan Long Chen? Ucapan sarkastik tidak membutuhkan banyak kekuatan, juga tidak membutuhkan kualifikasi apapun. Yang mereka butuhkan hanyalah mulut. Adapun orang-orang yang berbicara dengan sinis, kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah dari ahli ras darah itu. Faktanya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Namun, semakin mereka seperti ini, semakin mereka suka membuat komentar sarkastik untuk memamerkan keunggulan mereka. Akibatnya, mereka menggunakan kekuatan, mereka yang kuat untuk memberi orang lain pemahaman yang lebih dalam tentang pepatah, masalah datang dari mulut. PFFT, PFFT. Long Chen mengarahkan tangannya dan sinar cahaya ilahi keluar. Lusinan ahli ras asing pingsan, lubang berdarah di dahi mereka. Of. Akibatnya, orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan itu lari ketakutan. Mereka juga datang untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak tahu apakah Long Chen juga akan berurusan dengan mereka atau tidak. Tuan itu perkasa. Kiu Kiu mengikuti di belakang Long Chen. Wajah besar berdaging muncul di tubuhnya yang bulat. Saat ini, itu diisi dengan ibadah. Baru sekarang ia menyadari betapa menakutkannya keberadaan yang telah diprovokasi. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena langit sedang mengawasinya. Ras manusia lemah berani berperilaku begitu kejam di sini. Biarkan aku melihat berapa banyak otak yang kamu miliki. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar dari kejauhan. PFFT Akibatnya, Bahkan sebelum mereka bisa melihat seperti apa bentuk kehidupan itu, pedang tujuh warna Long Chen ditembakkan. Ruang meledak, dan darah memenuhi udara. Orang itu terbunuh dalam satu pukulan. Berdengung. Pedang tujuh warna muncul kembali di tangan Long Chen. Memegang Seven Pinnacle Sword, dia perlahan berjalan menuju Silver Moon City. Ras manusia lemah. Ras manusia lemah. Siapa yang memberimu nyali untuk menyebut ras manusia seperti itu? Long Chen berjalan menuju kota Silver Moon. Jubah hitam dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewa pembunuh. Suara langkah kakinya seperti awal untuk membunuh. Bab 440 Long Chen mengarahkan pedang tujuh puncak ke tanah. Ujung pedangnya memotong tanah seperti tahu. Little Hair berdiri di atas kiyu kiyu, mengikuti di belakang Long Chen. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia bersemangat. Adapun bentuk kehidupan berbentuk bola, itu mengikuti di belakang Long Chen. Sisiknya bersinar dengan cahaya kemasan. Itu sengaja dilakukan untuk memamerkan kebangsawanannya. Sebelumnya, itu dipenuhi amarah karena ditekan oleh Long Chen, tapi sekarang berbeda. Akhirnya mengerti betapa kuatnya kedua orang ini. Ini wilayah ras iblis, manusia, enyahlah. Teriakan marah terdengar begitu Long Chen memasuki kota. Di depannya ada wilayah dengan bendera ras iblis. Kota Silvermoon saat ini telah lama dibagi menjadi beberapa wilayah oleh berbagai kekuatan besar. Mereka semua memikirkan urusan mereka sendiri. Wilayah Ras Iblis, benar-benar lelucon. Sejak zaman kuno, Silver Moon City telah menjadi wilayah umat manusia. Kapan itu menjadi wilayah Ras Iblis? Cibir Long Chen. Siapapun yang mendekat akan mati, pakar lainnya memperingatkan. Long Chen mengabaikan mereka dan terus berjalan ke depan. Berdengung. Tiba-tiba, seorang ahli yang dikelilingi oleh kisetan menebas pedang setan di Long Chen. PFFT Long Chen menebas dengan Seven Pinnacle Sword, dan seberkas cahaya ilahi ditembakkan. Sinar cahaya ilahi itu berlanjut menuju wilayah di belakang ahli iblis itu, menunggu kematian. Tiba-tiba, raungan marah terdengar, dan aura menakutkan melonjak keluar. Pedang Ki Long Chen hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Setelah itu, seorang ahli iblis jahat dengan rambut panjang muncul. Begitu dia muncul, dia muncul di depan Long Chen dan menebaskan cakar padanya. Aura besarnya menyebabkan seluruh kota Silver Moon bergetar. Semua ahli di kota itu terkejut. Silver Moon City mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Dor di hadapan cakar ahli iblis, Immortal Long Chen juga membalas dengan cakar. Ketika cakar iblis bertabrakan dengan cakar naga, ledakan yang mengguncang surga terdengar. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa bocah raja dunia berjubah hitam ini sebenarnya mampu memblokir serangan ahli iblis, Immortal PFFT. Long Chen memblokir dengan tangan kirinya dan menebas dengan Seven Pinnacle Sword. Lengan ahli iblis immortal dipotong secara paksa. Apa? Di dalam Silver Moon City, para ahli yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan. Kamu cukup baik. Kamu benar-benar tahu bagaimana menahan diri. Apakah kamu takut merusak propertimu sendiri? Long Chen melambaikan tangannya, dan lengan itu terbang ke ruang kekacauan utama. Ini adalah makhluk abadi sejati. Tubuhnya memiliki kekuatan abadi, menjadikannya pupuk terbaik dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Long Chen mencibir, dewa dari ras iblis ini tidak habis-habisan melawannya, dan dia bahkan menahan sebagian dari kekuatannya. Itu praktis mendekati kematian. Bajingan, mati. Iblis abadi terkejut sekaligus marah. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah meremehkan orang ini. Dengan raungan marah, dia tidak lagi menahan kekuatannya dan mengaktifkan anomalinya. Gemuruh. Ki iblis tak berujung meledak, dan riak menakutkan menyapu seluruh kota bulan perak. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap dan ahli yang tak terhitung jumlahnya terlempar oleh angin yang mengerikan. Berdengung. Pakar iblis immortal mengeluarkan staf kelas immortal dan menghancurkannya di Long Chen. Pakar iblis immortal panik. Pada saat ini, dia tidak bisa khawatir tentang hal lain. Yang dia inginkan hanyalah membunuh bocah manusia ini dengan satu pukulan. Pada saat itu, banyak orang melarikan diri ketakutan, takut terjebak dalam gelombang kejut dari serangan ahli iblis immortal. Jika itu terjadi, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Long Chen tidak panik menghadapi serangan ahli iblis immortal. Dia membuka tangan kirinya, dan cahaya ilahi tujuh warna melonjak keluar, membentuk perisai setinggi 30 meter. Ledakan Ketika serangan ahli iblis menabrak perisai tujuh warna Long Chen, ledakan yang mengguncang surga terdengar. Ki iblis yang mengerikan meledak, dan seluruh kota Silver Moon hancur. Seluruh dunia terkoyak, tetapi Long Chen stabil seperti batu besar. Perisai itu melindunginya, Bango kecil, dan kiu kiu. Ki iblis abadi yang dapat merobek langit dan bumi tidak dapat menyakiti mereka sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Mata ahli iblis itu hampir keluar dari rongganya. Dia menatap Long Chen dengan tak percaya. Kamu bahkan tidak bisa menangani manusia kecil. Sepertinya aku harus membantumu. Bunyi dengungan. Tiba-tiba, kekosongan berputar, dan dua sosok muncul pada saat bersamaan. Mereka juga ahli immortal, dan keduanya memiliki aura iblis yang kuat. Namun, Keduanya memiliki tanduk di kepala mereka. Meski mereka berasal dari ras iblis, mereka jelas bukan ras yang sama dengan ahli iblis ini. Kedua iblis itu menyerang pada saat yang sama, menekan punggung iblis kematian dengan tongkat panjang. Pada saat itu, energi unding yang menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya. Gemuruh. Kekuatan gabungan mereka menyebabkan kekosongan bergemuruh. Ki iblis melonjak, dan rasanya seperti seluruh dunia telah tenggelam ke dalam dunia iblis. Namun, pemandangan yang luar biasa terjadi. Tidak peduli berapa banyak energi immortal mereka dicurahkan, itu tidak dapat mengguncang perisai tujuh warna Long Chen. Jejak keterkejutan muncul di mata Long Chen. Dia hanya maju dengan satu Heaven Stage. Bahkan tanpa memanggil armor pertempuran bintang tujuh, armor pertempuran Raja Naga, atau bahkan cincin dewa, dia mampu memblokir serangan gabungan dari tiga ahli immortal. Harus diketahui bahwa ketika dia bertarung di Grand Wasteland dan dunia tak berpenghuni, Long Chen tidak dapat melakukan ini hanya dengan kekuatan darah penguasa pelangi. Tapi hari ini dia telah melakukannya. Long Chen tidak menyangka bahwa satu panggung surga di alam raja dunia akan memberinya perubahan besar. Panggung surga ini tidak hanya meningkatkan wilayahnya, itu juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya sendiri. Dia berhasil memblokir mereka saat kehidupan yang tak terhitung jumlahnya melihat ini. Mereka semua tercengang, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Bocah raja dunia sebenarnya mampu menahan kekuatan dari tiga pembangkit tenaga imortal. Monster macam apa orang ini? Bocah manusia ini tidak bisa dibiarkan hidup. Bunuh dia bersama-sama. Dia kemungkinan besar akan menjadi mandat surga di masa depan. Tidak diketahui siapa yang meneriakkan ini, tetapi puluhan ahli immortal terbang dari segala arah. Mereka tidak lagi menyaksikan pertempuran tetapi menyerbu. Mandat surga. Ini adalah nama yang belum pernah didengar banyak orang sebelumnya, tapi dari kata-kata para ahli immortal ini, adalah mungkin untuk mendengar kegugupan dan bahkan ketakutan mereka. Gemuruh Lusinan ahli immortal dibebankan pada waktu yang sama. Mereka tidak menguji Long Chen. Mereka segera memanggil manifestasi mereka dan melepaskan semua aura mereka. Mereka tidak menahan sedikit pun. Saat ini, mereka tidak lagi peduli bertarung satu lawan satu, menindas yang lemah, atau kehormatan. Mereka semua mengeluarkan senjata ilahi mereka, dan lusinan serangan ditembakkan ke arah Long Chen pada saat bersamaan. Tiga ahli immortal yang menghadapi Long Chen semuanya mengeluarkan raungan yang tidak rela. Serangan orang-orang ini ditujukan pada mereka juga. Mereka ingin bergabung dan membunuh Long Chen juga. Seven Star Battle Armor, aktifkan. Saat lusinan serangan menyelimuti Long Chen, cincin dewa muncul di belakangnya. Lautan bintangnya berputar dan kekuatan ilahinya membumbung tinggi ke langit.